Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kita tampilkan satu piece pisau sembelih Bowie Premium Limited Edition. Jarang-jarang muncul, jarang ada ini. Modelnya Bowie. Kombinasi antara tanduk kerbau hitam pilihan dengan serangka ebony wood. Premium, cakep ini. Dural. Sopal Smith Meeting dari tanduk, ini Smith Meetingnya di pin 2. Finishing luarnya glowing. Rapi banget, ini di sudut belimbing ya, dari ujung handle hingga ujung serangka di sudut belimbing. Bilahnya model Bowie. Handle tanduk depan belakang menggunakan dural. Peksi dalam ada pin juga sebagai penguatnya. Materialnya baja bohler K110. Prosesnya stok remove atau tempa mesin. Sepuhnya sepuh oli full harden, dicelup semuanya ngefull. Dan finishing bilahnya satin serat baja. Bohler K110. Baja impor, baja modern, bukan baja bekas. Untuk panjang bilahnya 23 cm. Panjang bilah 23 cm, terlebar di ujung 3,2 cm dan memiliki ketebalan 4 mm menipis landai. Cocok ini dipakai untuk sembelian kayak tarik murni. Tarik murni dikalungkan, prol, ini enak. Di genggaman juga nyaman, untuk handle tanduk itu tidak licin ya, saya sampaikan. Jadi intonasi penerimaan atau di mindsetnya masyarakat itu kalau handlenya tanduk itu licin di tangan, tidak licin di tangan, keset di raba itu keset, aman insya Allah. Baik, ini langka ya, stok simpenan di gubuk GSN ada banyak, beberapa ya, banyak itu kan kata jamak ya, lebih dari 3, minimal 3, 3 itu sudah jamak, lebih dari 3 itu berarti banyak. Nah, ini stok di gubuk GSN yang premiuman banyak, tidak kita lepas dengan harga hancur mengikuti pasaran sekarang yang lagi sepi, tidak, karena proses pembuatannya juga sangat rumit, sangat lama, dan butuh modal, waktu, ketelatenan juga. Tidak bisa kita membuatnya cepat, dan tentunya modal harus diputar. Jadi kita tetap bertahan untuk yang premiuman, meskipun produk 2021, 2022, 2023 tetap kita amankan, khusus kolektor yang paham. Seperti yang ini Bohler K110 produk 2022. Jadi kita tetap amankan. Ini harganya 1.650.
untuk saat ini yang men-screenshot atau yang mengirimkan link video ini ke admin kami, kita kasih bonus free laser, laser nama di bilahnya. Nanti cakep di sini dikasih nama gitu, cakep. Dengan harga yang sama kita bonusi laser nama. Oke, satu-satunya. Kolektor yang paham saja. Oke. Tidak hanya mengutamakan dari segi keseniannya, seninya saja, tapi juga tetap kita jaga dari segi ketajamannya. Ini di tisu, kita teskan di tisu, digesekkan pelan saja, membuktikan kalau tajam, benar-benar tajam itu pelan, dia akan terselis dengan rapi dan halus. Set, langsung lep modelnya. Kalau model seperti ini, khususnya di pangkal itu ngeflat dan dia itu disentuhkan di tisu langsung jelas gini, maka dipakai menyembelih dia langsung cepat ambrol, menyayat. Kadang-kadang ya aneh juga gitu. Anehnya kenapa? Kulit sapi yang setebal itu, kalau limosin simental itu kadang kita temui yang lehernya tebal, kulitnya terlihat tebal, itu ketebalannya bisa 5 cm loh. Tebalnya, belum lagi ketemu gajih dan dagingnya. Nah, itu harus benar-benar setajam silet. Nah, anehnya gimana? Kulit yang setebal itu malah bisa ambrol dengan pisau atau golok yang ngeflat, yang tipis, yang setajam silet. Bukan malah yang gede, yang harus panjang. Kadang-kadang saya itu, aduh, kemarin mengedukasi orang datang ke sini ya, namanya taunya dari Google, bukan dari YouTube. Sehingganya kan di Google hanya lihat foto, video, sudah. Dia cari pisau, golok itu yang panjangnya 45 gitu, carinya. Wah, buat apa panjang-panjang, Pak? Saya edukasi sampai lama, tapi juga masih belum yakin dengan bilah pendek. Saya bilang, untuk standarnya itu 30 cm. 30 cm itu bisa buat segala style sembelihan. Kalau mau dorong ya 35 lah maksimal, 35. Jangan terlalu panjang. Kepanjangan malah, yang terpenting tajam. Kepanjangan malah iwuh, bahasa Jawanya, ribet itu. Kecuali kalau sudah sering berlatih, sering melihat itu, harusnya memang sering melihat video-video sembelihan kalau pengen belajar menyembelih itu. Teknik-tekniknya, mau teknik tarik atau teknik dorong atau teknik dorik, dorong tarik, tarik murni, dorong murni, nah, dorik dan seterusnya, atau ini semuanya harus dipelajari. Tidak hanya yang positif tapi juga yang kurang bagus, sembelihan yang kurang bagus, sembelihan yang fatal, yang gagal, itu semuanya harus dipelajari, dilihat. Nah, ini harus paham eksekutor, tidak, jangan hanya setahun sekali aja, kesalahan wajar. Jangan, kita harus benar-benar maksimal. Justru dengan setahun sekali kita tampilkan performa kita yang terbaik. Kalau kita sudah berusaha yang terbaik, apa semuanya hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mau ada apapun kita pasrah, yang penting kita sudah berdoa, berusaha gitu. Kita tes di kertas nih, seperti ini yang diharapkan ketajamannya. Kalau sudah tajamnya halus seperti ini, insya Allah mau daya tarik murni, yang leher beton, leher besar-besar, sapi gede-gede pun insya Allah aman. Apalagi peksinya ini dalam dan ada pin sebagai penguatnya. Seperti ini, harus paham ketajaman, harus paham teknik. Tidak hanya kita membeli golok, itu harga tidak menjadi jaminan kualitas. Harganya mahal, dipakai menyembelih, ternyata di kertas kurang halus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini satu piece, harganya Rp1.650.000, free laser nama. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.